Kalau saya pribadi ya saya nggak terima, anak saya mungkin sudah mengakui kalau dia tuh nggak bersalah, tapi mungkin si sang pelaku tetap cicar anak saya kan. Saya nggak terima, harus si pelaku kalau memang tertangkap, si pelaku yang benar-benar nusuk anak saya minta hukum mati. Itu aja, saya nggak terima karena saya orang tua, saya melahirkan, mendidik sampai besar, enak banget dia datang tinggal ngebunuh. Pokoknya dia harus mati juga seperti anak saya. Sakitnya anak saya rasakan, dia harus merasakan juga sakitnya yang seperti anak saya rasakan itu. Saya minta hukuman mati. Orang tuanya biar bertanggung jawab gimana rasanya seandainya orang tuanya dia itu merasakan seperti saya anaknya dibunuh orang. Anaknya dibunuh orang, pasti dia juga gak bakal terima minta dihukum mati kan tuh anak. Begitu pun juga saya orang tuanya, mana lagi pula juga dia juga anak baik-baik kok, nggak bersalah apa-apa. Saya tahu, semua keluarga lingkungan sini tahu kok kalau dia itu anak baik-baik. Kenapa harus dibunuh, Pak? Sehariannya anaknya sih baik, karena suka main di depan. Kalau misalkan saya pulang kerja suka nganterin, kalau malam nganterin ke bank atau ke mana. Emang dia doang sih andalan kalau tiap malam kalau pergi kemana-mana, soalnya dia laki, jadi ya bisa ngelindungin. Masih gak nyangka aja kalau misalkan emang dia meninggalnya dengan cara kayak gitu. Saya selaku kakak korban dari Aditya Saputra kepengen pelaku dihukum seberat-beratnya, karena bagaimanapun itu adalah nyawa buat adik saya. Dan saya sebagai kakaknya yang paling tua, saya kepengen ya seberat-beratnya deh hukum. Walaupun adik saya cuma luka di leher, tapi kan itu nyawa taruhannya buat adik saya. Dan saya ingin kepingin pelakunya itu tertangkap semuanya. Jadi di mana rumahnya? Di sini. Si Juana di Bajokin. Iya, persis dia tahu. Depan mata. Lama dari sana dia ya. Berdua lewat. Sambil ngatain anjing terus ngepangin tangan. Terus saya bocah saya pada diem tuh, enggak ada yang jawab. Pas di steam situ berhenti, ngeluarin senjata tajam berdua. Ya saya tetap diam, terus yang satu di pinggir jalan teman saya pengen dibacok cuma gak kena, ngeles. Lewat tuh, lewat berhenti depan kafe, baru lari dia turun, gua senjata tajam ngejar-ngejar, baru kita masuk. Udah saya mau ngeluar lagi.